dua itu. Oke bro, kita sudah mensurvei tempatnya dan alhamdulillah tadi burung pipitnya sangat banyak. Kita balik dulu maghrib, nanti jam 9 kita kesini lagi. Ya bro, kita sudah sampai di lokasi. Baru sampai di lokasi, burungnya sudah terbang semua bro. Dapat satu bro. Iya bro, dapat satu. Kita pakai hipnotis. Yuk, cari. Cara ambil kepala aku ya. Pakai tangan kosong. Kita cari burung pakai tangan kosong, Mas Bro. Rata-rata kaki ya. Begini batal, juga tidak. Mantap bro. Wah, sayangnya kita lupa tidak bawa sesar. Lagi. Laku ya Rabu. Bro. Wah, kalau tadi bawa seser bro, dapat banyak ya bro. Lanjut. Cuma bur ini ringkinnya kena gila. Bisa saja, ngedip-ngedip. Kena lah. Dapat lagi. Telur. Kita. Nah bro, jelas yo, lanjut. Melakukan karung bro. Dapat lagi. Tangan dewa beraksi bro. Oke, kameraman pegang. Lanjut. Yang kelewat tapi sana. Oke mas, mas, mas. Kita orang kamera. Kita. Dan orang kita apa kanan? Sendalku nggak bisa dibawa ya, sendal barang yang ada. Eh,
Wah, ular, Mas. Ular itu ada ular, Bro. Tadi. Kita ora. Ora kali iki, Cis. Itulah mabur. Ada. Lagi. Tentu wah. Nanti kalau udah dapat kita review, kita masak. Lumayan enak juga burung perit, Bro. Di sini menjadi amah, Bro. Di sini menjadi amah, Bro. Harus hati-hati karena yang lain takut keluar. Oke, lanjut. Oke, Mas. Itu ya. Tahu tuh ya. Gila, Mas. Boleh, Mas. Boleh, gue ketahuan, Bro. Non? Main di lek? Oh, iya, karena itu katanya sebelah sana ada banyak, Bro. Kita cari yang sebelah sini dulu. Gila, Mas, gila. Apa lagi? Kok mana? Tuh, lu suara ini. Tangan lu. Dapat terus. Lanjut, Bro. Lanjut. Tolong, Bro. Kita lepas karena ini bukan tujuan kita. Kita lepas. Tuh dia tikusan lagi bertelur, Bro. Lihat enggak? Nah, kita coba ambil. Kameramen pegang. Woi, ini durun nih. Bisa gerke ngarep ya. Ini satu yang mana?
Wus, sangat gercep. Ada dok, eh? Tepat, tuh. Wuhuu. Sama-sama, tak mana kuih. Bonus. Bonus, ayam-ayam artikusan. Mantap. Artikusan, tuh. Dapat jackpot kita. Ada anaknya, bro. Hah? Itu? Ada anaknya, bro. Simbuk mana mau anaknya berarti karan? Anaknya. Cepet ini. Dia lah ya. Belum mas? Anaknya. Benerannya di tengah itu banyak sekali mas bro. Di tengah, tapi karena kita takut nanti larinya rusak, jadi kita buka. Lihat banyak sekali. Lulu. Ayo. Nah itu, buat yang kesini. Itu. Itu burung. Jadi kita tidak berani untuk ke tengah, kita cari ke pinggir-pinggir saja. Ya lumayan tapi dapatnya, karena ini punya orang, jadi saya takut untuk ke tengah. Kita cari ke pinggir-pinggir saja. Andai tadi kita bawa seser, wah sudah dapat banyak, kita sudah pulang mas bro. Kita pakai tangan aja. Boleh kan? Lanjut ya. Lanjut. Ya bro, kita sudah sampai di rumah. Ini kita proses sembelian. Kita skip aja. Oke, kita sembelih dulu. Kita bersihkan. Oke, lanjut. Ya tadi hasil penampakan. Kita dapat jackpot satu. Ini burung tikusan. Nah, lihat. Bedanya jauh sekali. Oh, bedanya jauh. Masih ada bulunya. Oke, kita kasih bumbu. Oke. Ini dia tadi hasil penampakan berburu kita. Sudah matang bro. Ini burung tikusan tadi. Ini dia hasil penampakannya. Ini burung tikusan tadi, agak besar lumayan. Jackpot. Nah ini burung pipitnya. Mantap. Oke. Kita belum makan dulu, taruh sini. Inilah. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita coba. Bagian dadanya, wow, mantap. Rasanya tuh manis. Bagian dada. Kita masaknya di rumah karena malam hari. Kalau siang ya kita masaknya di alam. Berhubung di malam kita masaknya di rumah. Oke, kita makan sama kameramen. Kita makan enggak ini? Oke. Habis berburu malam lapar. Kita makan. Ini. Sok kabeh. Wah, sok kabeh pokoknya. Gimana?
kepalanya, bagian kepala yang paling saya sukai. Makan bagian kaki ya. Pergi. Bagian kepala. Hama buat petani, kesempatan buat kita. Yang penting ini. Tidak percaya. Cepat malam hari ini. Cepat. Tunggu juga. Kakinya. Mantap. Benarnya kalau kita pakai sesar tadi dapat banyak mas bro. Kita pun pakai tangan kosong. Maaf kayak podcast. Podcast bro. Mana ini? Belum panas ya. Kamu apa deh? Baru. Panas. Ini mau kita makan adanya. Hidup. Kita makan bebonnya bro. Kita makan induknya. Anaknya kita lepas. Berarti wadah. Ngorong. Ciu ling. Ciu. Alhamdulillah. Kono ada kon. Kalau ada yang mikir itu burung kecil kenapa dimakan, kenapa gak kasihan, lebih kasihan lagi petani mas bro kalau padinya habis dimakan ini ya, walaupun gak banyak minimal mengurangi lah. Banyak mas bro, ada ratusan bahkan ribuan. Sore
Sudah kami intik. Intik. Bakit? Bakit kami na? Ano? Kepala burung tikusan. Burung ini burung yang obat lah bro, obat lapar. Lagi burungnya kita kasih ke tengah seperti ini. Luar biasa pengalaman pengalaman ngebolang malam hari ini. Nah, kapan-kapan kita tangkap lagi siang-siang, kita pakai jaring atau pakai apa? Kasihan petani padinya habis. Oke, itu terus perjalanan kami di pemburu godok di episode selanjutnya. Oke. Yuk, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah. Good.